1, 2, 3, dicoba. Masih bersama Kumbo Karma Audio dalam acara tutorial pemasangan Alexis. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbo Karma Audio. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi janji saya, yakni memberikan tutorial cara pemasangan efek Alexis ke mixer ya. Jadi cara pemasangan efek Alexis ke mixer. Oke, langsung saja akan saya berikan tutorialnya. Yang kita butuhkan untuk pemasangan atau penyambungannya yakni jack AKI seperti ini. Jack AKI yakni dua kabel ya. Jadi dua buah kabel seperti ini. Ya. Nanti untuk input dan outputnya. Oke, langsung saja. Untuk input dari Alexis. Oke. Ini adalah input dari Alexis. Kita masukkan inputnya. Untuk input pemasangan pada mixer, kita dapatkan ke auxen. Ya, kita masukkan ke auxen. Ya, untuk outputnya, ya, lalu untuk output kita masukkan ke channel. Ya, ke channel. Seumpama kita pakai channel 8, kita masukkan ke channel 8. Seperti itu. Oke, langsung akan saya nyalakan. Oke, untuk efek Alexis sudah on. Lalu untuk mixer kan saya onkan juga. Oke, mixer on. Lalu power saya onkan. Oke. Power sudah on. Untuk mic saya menggunakan channel 1. Oke, sudah kita masukkan. Saya angkat untuk volume mic-nya, lalu master volume main LR ya. Lalu cek. Oke, ini adalah suara sebelum Alexis masuk. Oke, untuk efek karena kita menggunakan di channel, jadi channel 8 ya tadi yang saya gunakan untuk efek. Kita buka atau kita angkat volumenya. Cek 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 low cek cek low cek. Oke, sudah terdengar suaranya, perbedaan suaranya, ada efek masuk. Cek low 1 2 2 2
Dicoba, cek low 1 2. Cek 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 low 1 2, dicoba. Oke. Okay. Nah. Seperti ini ya. Untuk penyambungan saya kira sudah paham. Lalu untuk penyetingan. Untuk penyetingan ini kita bisa sesuaikan. Kita oke. Okay. Kita mulai dengan mencari berapa yang kita pakai. Biasanya 22 check low check check low check. Ya, ini seperti ini. Lalu kita coba ke 23 check low check. Ya, dia lebih panjang. Nah, ini di sini ada settingan juga ya. Untuk edit A, edit B, kita bisa putar ke kanan, cek low, cek, cek low, cek. Ya, jadi sangat mudah untuk penyetingan Alexis ini. Ya, di sini ada tombol input. Tombol input ini adalah gain, gain atau bisa kita katakan volume ya. Cek low cek ya, kita putar ke kanan dia akan semakin besar. Cek cek low 1 2 2 2 low cek. Untuk mic ya, kita coba cek low low low. Nah, ini lebih seperti di dalam sumur malah ini kalau kita tambah seperti ini. Cek low low cek. Nah, kita kurangi, kita sesuaikan. Lalu untuk output juga kita cek low. Nah, ini juga seperti gain atau volume ya. Ya, nah, jadi seperti itu sangat mudah sekali. Jangan terlalu teoritis. Nah, teoritis itu maksudnya mas itu harus nomor berapa, inputnya harus diputar di jam berapa, mic dan sebagainya harus diputar jam berapa. Nah, jangan terlalu seperti itu. Yang penting kalau kita sudah punya Alexis, nah nanti kita coba, yang penting penyambungannya benar. Kita coba satu persatu, nanti kita sesuaikan dengan telinga kita. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk penyetingan di mixernya, untuk penyetingan di mixer itu juga kita bisa sesuaikan ya. Kita bisa sesuaikan seperti kita menyeting lagu, jadi kita sesuaikan dengan telinga kita enaknya seberapa. Jadi bisa kita tambah high cek low cek cek low cek ya, low nya kita kurangi bisa di sini cek low 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 cek 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 low 1 2 2 2 seperti itu ya. Untuk middle-nya kita kurangi, kita tambah lagi juga bisa. Low 1 2 2 2. Kita bisa setting di sini. Kita juga bisa tambah di sini ya. Cek low low low. Cek cek cek. Cek. Kita bisa juga settingnya di channel yang kita pakai. Ya. Contohnya cuma contoh seperti itu tadi, sangat mudah. Jadi yang penting kita punya barangnya dulu, lalu kita pelajari, kita sesuaikan dengan telinga kita enaknya bagaimana. Oke, saya kira cukup sekian dulu video dari saya tentang tutorial bagaimana cara pemasangan Alexis ya.
sangat gampang sekali. Saya kira untuk pemula sangat mudah dimengerti ya. Kalau untuk yang sudah profesional, abaikan saja, anggap saja ini sebagai hiburan, boleh ditonton, boleh tidak. Oke lor, saya kira cukup sekian video dari saya, Kumbho Karna Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.